warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam. Saudara pengerusi majlis yang saya muliakan, saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat menyambung seterusnya kuliah kita, yang mana pada minggu yang lalu saya hanya dapat bercakap setengah jam saja, dua minggu yang lalu. InsyaAllah pada kali ini kita sambung wajah tu. Ceramah yang lalu sampai Allahu Akbar Kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Sambung pada pagi ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wama ana minal musyrikin. Ya, wama ana minal musyrikin. Ada orang silap, wama ana minal muslimin. Ya, wama ana minal musyrikin. Wajjahtu, aku hadapkan. Wajhiya, mukaku. Lilladhi, bagi yang. Fataras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Atau diterjemahkan tujuh lapis langit. Ya, sama satu, samawat, langit-langit. Jadi sebut tujuh lapis langit, langit dan bumi. Hanifam muslimah, hal keadaan cenderung kepada kebenaran. Muslimah, menyerah. Wama ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini suatu pengakuan daripada kita yang sedang menghadap Allah. Maka yang menghadap kiblat ialah dada, wajib. Dada menghadap kiblat. Muka tidak wajib menghadap kiblat. Dengan demikian, dada ini kalau terhala ke tempat yang lain, maka batal sembahyangnya. Tetapi kalau muka tak menghadap kiblat, sembahyangnya sah. Umpamanya dia memandang ke kanan atau ke kiri. Hanya Allah tak pandang sembahyang orang itu. Hati kiblat kita kepada Allah. Sama juga kita berdoa. Kiblat tangan ke langit. Ni, ke langit. Kan? Pasal meminta mesti di atas. Memang Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana. Ke kiri tidak, kanan tidak, ke atas tidak, bawah tidak. Tapi kiblat tangan itu ke langit. Kiblat hati itu ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang pun begitu. Maka aku hadapkan mukaku. Bukan muka yang menghadap sebenarnya. Disebut muka sebenarnya hati. Pasal muka kita menghadap ke mana? Menghadap ke tempat sujud. Bukan Allah di tempat sujud itu. Ha, ini sebut disebut barang zahir yang dikendaki hatinya. Kan? Umpamanya orang kata dalam Al-Quran sebut fas'alul qaryah. Tanyalah kampung itu. Bukan kampung itu yang ditanya, orangnya yang ditanya. Nah, itu kita belajar dalam sastra Arab. Atau kita katakan jahat bas tu. Bukan bas yang jahat, drebanya yang jahat. Tak guna bas mini, dia kata. Apa kena mengenai bas tu? Yang jahat ni, yang dreba dia itu. Kita lalu orang mengalir jual roti. Roti-roti, bukan roti yang dipanggil. Apa kata kalau dia tak nyaut? Roti-roti, dia tak tahu. Awak tak dengar ke? Awak tahu ni saya, awak panggil roti? Nampak tak? Lalu es krim, es krim, es krim. Eh, bukan es krim, ini panggilnya.
toke aiskrim tu yang dipanggil. Nampak? Nampak? Itu dipanggil dalam ilmu sastra Arab. Yang disebutnya lain, yang dikendakinya lain. Bas kilang. Bukan bas kilang. Bas mengantar orang kerja kilang. Nampak? Itu sastra dulu lagi tu. Kita katakan masak nasi. Bukan nasi yang dimasak, beras yang dimasak. Akhirnya ialah yang menjadi nasi, nampak? Mereka nak pam basikal kita. Bukan basikal ini pamnya. Tayar itu. Nah, ini sastra dia belajar begitu. Dan itu kita dalam nak mengkaitkan Quran itu kena belajar sastra balaghah ilmu, balaghah ilmu badai, ilmu maani, ilmu bayan dan sebagainya. Itu ada. Seolah-olah macam temerang kan. Mana ni? Nak gunting kepala. Bukan kepala yang gunting, rambut yang digunting. Ha, di sini aku hadapkan mukaku, bukan muka yang kita hadap. Seluruh badan. Itu dia. Seluruh anggota atau kurang-kurangnya hati menghadap. Menghadap ke siapa? Menghadap kepada Allah. Apa sifat Allah tu? Allah yang mencipta langit dan bumi. Bukan menghadap manusia. Menghadap di sini mengharap. Mengharap sepenuh. Menghadap zahir itu hati mengharap dari Allah Subhanahu. Sebabnya seutama-utama manusia orang yang tidak mengharapkan kepada manusia. Jangan harap kepada manusia. Artinya manusia tidak boleh beri apa. Nampak? Pegang konsep ya. Seutama-utama manusia memanglah selalu beribadat, satu konsep. Rajin menangis, rajin bersedekah, ujung sekali ialah tidak mengharapkan sesuatu daripada manusia. Jangan harap. Kadang-kadang kita bila buat kerja elok, tengok, elok tak? Nampak? Kita harap orang, harap pujian. Tengok, cantik lah. Macam kau pandang macam mana? Kita harap juga dia nak komen. Supaya dia cantik. Kita jangan peduli orang. Kita kata, aku nak harap kepada Allah Subhanahu Taala. Sampai tahap ke situ, oh, senang salah. Masalah kan kita buat kerja, buat kerja, buat kerja, buat kerja. Orang tak terima kasih pun kita. Tengok, aku kerja teruk, terima kasih pun tak ada. Nampak? Masih mengharapkan kepada orang. Kena ingat tu. Dia nak harap orang puji juga. Harap juga orang puji. Sedap tak lauk ni? Lauk ni sedap tak? Dia soal tu kalau kita kata tidak, macam? Haa, tu lah. Tak sedap pun, macam? Kan menimbulkan masalah. Dengan demikian, keikhlasan orang itu tergantung kepada puji dan keji. Apabila dia keji, dia melompat. Apabila dia puji, ia terangkat. Mak, kena ingat tu. Pasal harapan kepada Allah. Allah yang boleh beri pahala, Allah yang boleh beri rezeki, Allah yang boleh beri nikmat, Allah yang boleh beri segala-galanya, Allah yang beri, bukan manusia. Ha, itu sampai tahap itu, payah. Ha, mana kalau kita kena berkahwin, kan? Kena berkahwin, harapkan pahala dari Allah, bukan orang nak bagi duit tu. Bila harap awal pagi tengah hari, siapa pun tak bagi lagi. Nampak? Pasal mengharap itu salah. Hutang dah 5,000 dah. Seorang assalamualaikum, assalamualaikum tak salam, assalamualaikum tak salam, takkan pening gitu tu. Nampak? Itu sebabnya satu hari ya, satu orang tetamu datang rumah seorang Arab. Tetamu datang rumah dia. Dia sembelih unta seekor. Unta sembelih seekor. Makan. Kemudian besok tuan rumah pun keluar rumah untuk nak bekerja lah. Tetamu tadi menghulurkan duit kepada anak tuan rumah itu. Saya lupa 50 ke 500 dirham gitulah. Anak budak, budak bagi, ambil lah budak tu. Maka kejap tu kebetulan tuan rumah balik dia. Tengok anak pegang duit RM50, 50 dirham, 50 ke 500 itulah, 500 katanya. Datang mana wang ini? Tetamu tadi bagi, kata isteri dia. Kuliah ustaz pada bulan akan datang pada 14 ke bulan 5, insyaAllah. Good mood. Nak cucuk pun kawan tu. Pasal dia tak mau makanan itu dibayar. Sebenarnya kita orang Melayu pun begitu juga.
bukanlah maknanya nak bayar makanan tu sebenarnya, tetapi dah jadi tabiat. Datang rumah orang diberi. Ada juga orang tak mulu pula dia kata. Itu macam tu. Pasal mengharap-harap. Ini payah. Kita kadang-kadang kita terlupa pahala. Pahala yang banyak itu kita nampak. Yang kita harap duit itu. Duit RM10, RM5. Apa yang diharap duit? 2 hari habis. Jangan diharap. Jangan diharap. Bila harap akan timbul satu-satu ungkitan. Kita buat surau. Kita kulu-kili-kulu cek tanah, rumah, derma kita buat. Terbinalah surau tadi. Maka kita punya komiti apa ke? Penaja, komiti penaja dibubarkan, lantik jawatan kuasa baru. Bukan? Tiba-tiba pengerusi jawatan kuasa penaja tak naik. Berubah mukanya. 5 tahun aku cari tanah. Derma aku cari. Kontraktor aku cari. Duit aku kadang-kadang keluar. Nama aku orang tak boleh langsung. Nampak tak? Pasal mengharapkan nak jawatan kuasa tu. Kenapa perlu jawatan kuasa tu? Kan pahala akhirat kan lagi banyak. Kan terbina surau tu kan pahala kan berpanjangan. Tapi ungkitan, la tubtilu sadaqatu tikum bil mani wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah dengan ungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Nah, itu nak pesan tu. Ini dia nak pesan harap itu. Harap kepada Allah. Itu kita mengharap. Mengadap itu maknanya mengharap. Nah, itu. Kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Ah, langit ini apa dia langit? Nah, itu kita nak dalam bayang wajah tu, kita bayangkan. Aku harapkan kepada Allah. Allah yang mencipta langit dan bumi. Air langit kecil ke? Langit ini kalau kita naik ke galaksi, naik ke Bima Sakti, dia panggil kawakib, apa namanya, planet-planet yang terlalu luas dan terlalu banyak. Kalau kita pergi sepanjang-panjang, pergi, tak habis dunia ini. Pergi lagi, ada lagi, ada lagi. Bahkan ahli-ahli astronomi telah pun bertemu dengan planet yang jauh daripada kita 1,000 tahun perjalanan cahaya. Itu baru jumpa. Ada lagi selepas itu sebenarnya. 1,000 tahun dan cahaya, berapa batu? Berapa jauh tu? Tak boleh kira batu. Batu tak ada dah. 1 saat perjalanan cahaya berapa batu? 186,000 batu. 1 saat. Kalau 1 minit, kalau 5 minit, kalau 1 jam, kalau 24 jam, kalau setahun, kalau 1,000 tahun. Berapa tahun? Berapa jauh kan? Kiralah 186,000 batu kali 60 saat, kali 60 minit, kali 24 jam, kali dengan setahun, kali dengan 1,000 tahun. Berapa? Berapa batu agak? Tak nombor lah. Letak nombor sini kosong-kosong, sini kosong ujung mana? Berapa tu? 1 saat 186,000 batu. 60 saat, 1 minit bermakna 186,000 kali dengan 60. Maknanya kalau kita nak pergi ke planet itu 10 kali mati pun tak sampai. Itu yang baru berjumpa. Yang tak jumpa ada. Pergi lagi. Ada lagi. Pergi lagi. Tak habis. Itu dah. Maknanya alam ni seluruhnya ini, itulah selus, itulah syurga. Pakai ke semua alam yang ada sekarang ini, yang kita pakai bumi aja, bukan bumi je. Bumi ni bila pandang dari Bima Sakti, pandang dari galaksi, pandang dari apa, angkasa lepas, pandang bumi besar mana? Besar pasir je. Kalau bumi besar pasir, kita besar mana? Itu benda something juga. Itu langit. Sebut, kenapa sebut 7? 7 tu berbagai-bagai pandangan ulama. Ada yang mengatakan 7 disebut ketika itu banyak darah. Habis 7 banyak darah. Berapa orang bayang ke masjid? 7 orang. Wah, ramai lah tu. 7 tu ramai. Ada yang mengatakan sebagai jiran kepada matahari itu 7.
bintang Zuhal, bintang Atharid, bintang Mushtari, bintang Marikh, ha, dan sebagainya, bintang Zuhrah. Ada tujuh yang dekat-dekat dengan bintang-bintang dalam dunia ni berbilion-bilion banyak, bukan bilion, lebih, kita ada million, billion, trillion, zillion, ah, fortlion, bau zillion, adalah dah z, z, apa lagi, entahlion, begitu, begitu mak. Maknanya luas. Aini kuasa yang kita nak sembah Allah Ta'ala itulah yang mencipta langit dan bumi. Ha, itu dia. Itu sebabnya kita lihat ya. Matahari dengan kita ni sejauh berapa tu? 94 juta batu. Matahari dengan kita ni 94 juta batu. Matahari tu. Kalau dekat sikit lah tanah kita ni hangus kita. Nampak? Jauh. Bukanlah adjust elok dalam tarik dengan bumi ni. Tapi matahari tak ada, tak boleh pula. Gelap bumi ni, sejuk bumi ni. Jangan tak ada kalau bumi, langit ni katas sikit. Kemas sikit je. Satu hun dia, sikit sangat. Katas. Sejuk dunia ni. Meletar kita. Kalau ke depan sikit pula, menggelegak dunia ni. Laut menggelegak. Lombong menggelegak. Sungai menggelegak. Air liur kita pun menggelegak. Air liur, nak masak telur boleh mulut je. Ha tu. Ha tu bayang. Apa yang nak lawan? Apa nak lawan? Tu Allah Taala. Tu adjust elok. Bumi ni berpusing, bumi ni berpusing. Bumi berpusing. Dan bumi itu mengelilingi matahari. Matahari juga berpusing, tapi tidak berpusing, tidak berputar, dia sendiri je berpusing. Dia tiap jalan, kalau dia berjalan, ah sudah gitu. Maka bulan di sini, matahari di sini. Maka matahari menyuluh bulan. Bulan akan memantulkan cahaya ke bumi. Itu sebabnya apabila gerhana matahari, itu dipanggil gerhana hakiki. Gerhana bulan, gerhana yang tidak hakiki. Pasal apa? Pasal gerhana matahari bila tidak ada cahaya, betul-betul dia tidak bercahaya. Tetapi bulan tidak bercahaya, bukan dia memang tidak bercahaya, tetapi dilindungi oleh bumi. Maka bulan tidak dapat cahaya daripada matahari. Maka gerhana dia tu tidak hakiki. Ha, itu bezanya. Mudah-mudahan tuan-tuan faham itu konsep dia. Faham? Saya pun tak faham tu. Ha, ini konsep dia. Ha, saya jelaskan itulah luasnya kuasa. Maha luas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab di padang mahsyar nanti, Allah Ta'ala kata, limanil mulkul yaum, siapa punya kuasa hari ini? Bumi ni sekarang dia orang berkuasa, bukan tak? Kuasa sementara lah. Engkau ambil lah dulu. Tak lama, kuasa engkau tu aku ambil. Bukan kuasa ambil engkau, aku ambil sekali. Nampak? Nah ini kita dah waktu inna apa nama? Wajah tu. Bumi. Wama ana minal musyrikin. Aku tak sekutukan Allah. Maknanya, niat kerana Allah. Harap kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadat kepada Allah, mengharap kepada Allah. Memang kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan berhala-berhala, tapi kadang-kadang ada rasa riak itu. Semayang itu rasa nak orang tahu kita semayang. Bersedekah itu kita nak tahu orang tahu yang kita sedekah. Nah itu nak tahu juga. Kadang-kadang tidak berniat begitu. Tapi cara itu. Bila kita semayang sorang-sorang, laju kita semayang, orang ada, slow pula semayang dia. Tengok ya, konsep semayang sunat. Semayang sunat kerana orang, syirik. Tak semayang kerana orang, riak. Buruh kena. Saya ulang lagi sekali. Sembahyang kerana orang, syirik. Tak semayang, tak semayang dia. Kerana orang, riak juga. Contoh gini. Kita pergi masjid. Kita pergi masjid, biasa kita main-main sunat. Biasa. Ramai orang, segan pula, dia kata. Dia segan semayang kerana orang.
Takkan pelik. Biasa orang nak semayang kena orang nampak. Orang ada lagi dia tak semayang. Itu riak. Kena juga. Kalau semayang kerana orang lagi salah. Ataupun ibadat-ibadat yang lain. Berpuasa tak kisah. Itu wama anamnal musyikin. Kemudian inna solati. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadatku. Kadang-kadang nusuk ni terjemahkan ibadat haji. Di sini boleh sebut umum. Semayangku, solatku, ibadatku. Dan solat Yunus. Umah yaya dan hidupku. Dan hidupku. Wa mamati dan matinya aku. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Solat dan ibadat. Kan? Hidup dan mati. Empat ni. Merangkumi kesemuanya. Solat ni, semayang ni, solat ni. Solah ni, terjemahan dia dalam bahasa Melayu, semayang. Sebenarnya tak kena. Solat tu, solah tu solah lah. Tapi Indonesia terjemah solat. Sebenarnya solah. Kan kita kalau tamar botah, kalau berhenti kan bunyi ha, kan begitu. Kalau ta maftuha, berhenti kan mati bunyi ta, bukan? Ini, tapi ini sudah menjadi istilah orang Melayu. Orang Melayu tak sama dia, ta marbutah tu. Tak sama pasal salah, zakat dia tak sebut zakah. Nampak? Kan marbutah juga. Umrah, kenapa tak sebut umrat? Mana je nak pergi umrat? Kenapa tak sebut umrat? Siapa salah istilah? Ya, zakah, umrah, salah, jenazah. Nampak? Tapi jenazah, jenazah sebut. Jenazah tak boleh. Solat, solat dia. Zakat, zakat. Yang kini, solah, zakah, jenazah, umrah, fitrah. Kan gitu? Apa lagi? Tapi tak sama, kan? Zakat disebut zakat. Umrah disebut umrah, tak sebut umrat. Apa ni nak bayar zakah? Eh, lain pula punya. Ha, saya nak pergi bayar zakah ni. Buruk benar pula bunyi. Tak apalah tu. Ini. Jadi solat ni, solah ini maknanya sembahyang dalam bahasa Melayu. Sembahyang ni sebenarnya tak boleh terjemah sembahyang. Sembahyang dalam bahasa Sanskrit. Yang tu maknanya Tuhan. Jadi sembahyang, sembah Tuhan. Kita sembahyang, solat ni bukan sembahyang. Bukan misi sembahyang, bukan sembah, menyerah seluruh diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berdoa, mengharap macam-macam. Hanya solat itu di segi bahasanya ialah ad-doa. Dalam bahasa syarak, dalam terjemahan syaraknya, istilahnya ialah beberapa perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu selawat kata Nabi mana pula? Kan mana selawat, salat juga. Salah satu. Salawat jamak dia. Plural daripada salah ialah salawat. Kita berselawat kata Nabi mana apa? Maknanya mendoakan Nabi. Makna selawat itu ialah berdoa. Selawat Allah kepada Nabi ialah menurunkan rahmatnya. Ya, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat mengucap selawat kepada Nabi. Macam mana Allah Ta'ala selawat? Adakah Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi? Allahumma salli Muhammad. Ya, gitu ke? Tak. Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi. Itu terjemahan selawat Allah kepada Rasul. Selawat kita kepada Rasul ialah doa kena. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepada penghulu kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inna solati semayang aku, solat aku ini, wa nusuki dan ibadat aku ini, wa mahyaya dan hidup aku, wa mati, mamat
dalam bahasa Arab mamat tu maknanya mati. Ada orang namanya mamat. Siapa nama ni? Si mamat. Oh, si matilah tu. Dia dalam bahasa Arab maut itu mati, maut itu mati juga. Mamat itu maknanya kematian. Ya, hayat pun hidup, mahya pun hidup. Jadi kehidupanku dan kematianku untuk Allah, tak kepada yang lain lah. Kita sembahyang lah, orang ada ke, orang tak ada ke, orang puji ke, orang tak puji ke, orang bagi duit ke, orang tak bagi duit ke, tu memang nak sembahyang. Kita orang Melayu ni dapat, mayang, mayang apa dapat duit? Mayang jenazah, dapat duit juga. Itu yang tak ikhlas tu. Tadi sembahyang ikhlas, dah bagi duit mula tak ikhlas. Dan Allahu Akbar, ini kawan mati, kaya pula tu, yang mati tu tiba orang bagi 50 sen. Alah 50 sen. Itu mula tak betul. Itu yang kita bimbang jenazah ni. Jangan bagi duit, jangan bagi duit. Dia orang nak kata, orang nak kata-kata lah. Kalau wasiat pembesar kan yang masuk wasiat, tarik balik wasiat tu. Itu. Dan mula tapi orang kita Melayu ni, dia mula tradisi dia payah nak hilang. Itu sebabnya orang mati, tuan imam dapat apa? Cerik satu, apa lagi? Tikar, payung kain tu, kertas. Cerik-cerik itulah zaman-zaman dulu. Sama sekarang cerik itulah, cerik-cerik tu. Entahlah cerik karun ke. Barulah canggih. Ini cerik tua tu. Agak kalau kita pergi imam-imam tu, penuh cerik. Kalau setahun 50 orang matilah, penuh cerik. Tika juga ketika mengkuang tu, besok pergilah Maidani ke apa, barulah canggih. Ni payung Cina. Payung Cina kertas tu. Bila payung-payung kain-kain yang mahal-mahal sikit tu. Ini payung itulah. Yang bodohnya orang Melayu pula, dia gunting ni kertas tu, ditampal kain putih 14 kali bangang. Dia pergi beli payung buat apa? Beli gunting. Kena pesan, jangan buat lagi. Sudah, orang mati tak payah payung-payung. Dia dah ada keranda, dah tu keranda, pergi payung kain lagi. Bodoh. Dia pacak-pacak apa kayu, tambah panjang kan, panjang lagi untuk apa pula hal dipayungkan orang mati tu. Orang Melayu ni memang 14 kali bangang tu. Banyak benda-benda yang pun mengaji berceramah, dengar ceramah tak pakai lah, penat, pelik sungguh. Saya ingat saya ceramah berpuluh-puluh tahun dah, tak peduli dia orang, berbuih-buih dalam mulut lah. Saya dah apa. Dan akhirnya dipacak lah payung kat kubur ni. Haula wala quwwata illa billah. Kenapa dia buat? Orang lain buat ke kita buat? Nampak tak? Apa pacak ni? Orang lain pacak lah ke? Pacak. Tu kena ingat. Pesan tuan-tuan. Tuan-tuan dengan ngaji ni kena beritahu lah tuan rumah tu. Jangan tengok je takut. Kau apa tahu? Kau apa tahu dia tu? Sudah. Kita pun aku tak berani. Guna dengan ceramah ni untuk nak menyebarkan ilmu pada orang lain. Bukan disimpan untuk diri sendiri. Yang tak dengar ceramah, dia pun tak dengar. Aku pun tahu, tak dengar. Kau tak cakap, dia kata. Itu gunanya. Mengaji ilmu kan ada sebab tiga, ingat ya. Pertama, untuk menghilangkan kejahilan. Yang kedua, untuk beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga, untuk menyampaikan kepada orang lain itu. Dia tak datang itu. Dia tak tahu. Dia bawa kat payung. Pesan dia, cerit jangan bawa lagi. Cerit karen. Barulah semat sikit. Ni. Akan datang buat periuk karim pun tak apa. Tukar. Ciri-ciri. Wa mahyaya. Dan hidupku. Hidupku dan matiku untuk Allah. Jangan mati untuk Allah Ta'ala, hidup pun untuk Allah Ta'ala. Ini kita konsep Islam ni. Maknanya hidup kita ni ikut Islam semua hal lah. Ekonominya, kemasyarakatannya, kenegaraannya, cara hidupnya, cara berpolitik,
taktiknya, cara apa benda pun di bawah ruang lingkup Islam itu. Ah, begitu. Jangan yang kita suka, ini Islam. Luar tu tak Islam. Kan ada separuh-separuh kita ambil. Dia macam Turki. Turki di masjid boleh pakai songkok. Di luar tak boleh, undang-undang lah. Undang-undang tu. Tapi orang tua-tua sekarang ni dia mungkin undang-undang tu sudah agak lama sangat. Macam kita Malaysia lah. Naik bisikal berdua kan salah. Sekarang tak berapa orang peduli dah undang-undang tu. Kan orang naik berdua pun polis tak, polis pun tak ingat undang-undang tu. Naik berdua tu. Tu kadang yang boleh kita naik bertiga tak apa. Dalam undang-undang polis tu tidak boleh naik bisikal berdua. Bertiga boleh lah. Undang dia tak boleh. Tak tahu itu pasal apa pun. Bisikal dua tak boleh. Kan ada carrier kan, ada belakang kan, balak pun ada. Kalau bisikal perempuan tak boleh lah naik dua. Kan begitu. Undang-undang tu dia orang dah lupa dah. Sama di Turki. Turki orang tua pakai juga songkok tarbush tu, pakai juga kamera aduk tepi-tepi tu. Saya tengok di Turki ni orang tua ada juga yang pandai bahasa Arab lagi. Kan dia tua. Pasal dulu orang Turki pun kuat agamanya. Ingat zaman Turki Uthman sangat digeruni, sangat ditakuti oleh Barat. Sampai orang buat suatu legenda, suatu kisah di mana dia kata apabila orang-orang Barat bom Turki tu, orang Turki sambut bom tu, tak hebat, sambut jadi apple. Gitu orang buat legenda. Benda tidak berlaku lah. Tapi mana orang nak cerita kehebatan Turki tu. Bom disambutnya. Bom hand grenade tu. Bom sam nangkap apple. Bukan. Begitu hebat. Kalau kita baca buku sejarah Hang Tuah. Mungkin tuan-tuan ada yang sempat baca atau tidak. Yang tebal tu, berapa muka, 500 muka tu. Saya baca dua kali tu. Dua kali baca. Cerita Hang Tuah tu. Tiga kali kot saya baca. Artinya tebal ini hantu tu memang banyak mengarut. Bayanglah pokok kelapa, pokok kelapa tu di ujung ni genting dah. Hantu boleh panjat tu. Tak ada kerja. Nah. Kemudian kuda anak raja terjatuh dari lubang najis. Terbenam kuda tu. Dalam najis. Hantuah balut badan dia, kemudian menyelam dalam lubang najis nak angkat kuda tu. Angkat dia, mandi air minyak wangi berapa tan, tak hebat ke? Tu tak kata pemarah, pemerakah lah tu, pembohong lah tu. Tapi nak cerita hebatnya hantuah tu, tu je lah. Begitulah Turki Osmani. Tuan-tuan baca sejarah, mengapa Barat mencari Tanjung Pengharapan? Pasal mereka sudah takut dengan ahli-ahli pendangan Islam di rantau Lautan Tengah. Hebat orang Islam ketika itu. Ini dia Turki. Akhirnya habislah Turki itu. Pasal orang-orang Islamnya sudah ditekan oleh Barat, dan orang Islam yang sudah lemah, akhirnya Turki sudah tidak bermaya lagi. Maka sekarang orang-orang takut ke Turki itu. Kalau-kalau dia akan muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang baru. Sebabnya orang tidak takut. Sebenarnya kita lampak dalam sejarah, dalam fenomena yang ada sekarang, orang takut kepada Saddam Hussein. Sebenarnya Barat tidak takut Saddam Hussein itu. Yang ditakuti kalau ada orang ganti Saddam Hussein, yang sukakan Islam sebenarnya. Saddam Hussein bukan orang yang sukakan Islam sebenarnya. Kita je anggap Saddam Hussein hebat. Banyak ulama-ulama yang dibunuhnya sebenarnya. Itu Saddam tu. Habis itu buat politik lah. Jadi arti sekarang ni, hidup kita ni, hidup kita ni untuk Allah. Mana sekarang ni kita bangun pagi ikut Islam tak? Minum pagi ikut Islam tak? Memang pagi-pagi semayang subuh, semayang tu ikut Islam lah kita.
Kadang-kadang kita semayang-semayang, kita ada rasa tak sukakan orang pagi-pagi. Ada tak suka korang? Jalan sebelah meluat, nenek orang jalan sebelah tu. Semayang-semayang subuh tadi. Berdoa ni untuk orang Islam ni. Allah ampunkan dosa orang Islam. Jiran-jiran minta ampun. Orang sebelah kita tak suka. Kelahi dengan orang jalan sebelah. Orang jalan sebelah ni pakai seluar pendek pula. Ha, orang itu yang patut kita sayangkan dia, pergi rumah dia. Kita hadiahkan seluar panjang. Kita kata agaknya seluar panjang tak ada kot. Ambil seluar panjang gitu. Jiran sebelah tak pakai tudung, jangan marah dia. Hantarkan tudung. Sehari dua hari tak nampak pakai tudung, tak, tudung dah habis kot. Ambil selai, ha, begitu. Tak pakai-pakai lagi dia, besok hantar lagi. Agaknya tak sesuai kot agaknya, ha, begitu. Tak pakai lah, agaknya murah kot, nak mahal, hantar yang mahal. Yang keempat baru dia pakai. Sama tak? Sama tak kita nak nak mengajar orang masuk pas kita juga? Jangan marah-marahkan orang tak masuk pas tu. Orang itu kena jaga. Makcik, khabar, baik. Minum kita, minum. Belanja minum. Besok, belanja lagi. Besok, belanja lagi. Dah lima lagi belanja, baru lukan borang pas tu. Kita isi, minta duit balik baru tahu dia. Ha, dia. Jadi ruang lingkup Islam tu. Ha, ya. Maknanya cara hidup cara Islam. Wa mamati mati tentulah. Tapi orang Melayu ni asalkan dia Melayu, dikebumikanlah dalam kubur orang Melayu. Itu je. Belum tahu Allah Taala terima tak terima, itu jelah. Belum tahu. Ha, maknanya adakah mesti orang tanam kubur Islam tu di Islam? Belum tahu. Ha, satu ini nak ceritalah tambahan. Kawan saya cerita. Satu orang meninggal dunia. Meninggal. Dia ni Kristian. Maka dikebumikanlah dalam kubur Kristian. Tak berapa lama sepupu dia datang. Cari-cari mana saudara dia. Orang saudara awak dah meninggal. Oh, dia meninggal. Tanam kat mana? Sekian-sekian tempat. Dia dah masuk Islam, dia kata. Jadi akhirnya confirm dengan Perkim. Pergi kata betul, dia sudah Islam. Kebetulan dia belum sunat. Bila orang Melayu kan, orang bila orang-orang Islam masuk Islam ni, dia punya bukti dia sunat lah. Masa dia mandi kan tak sunat pun. Dia belum sunat, dah masuk Islam dah. Belum sempat bersunat. Jadi beritahu je beritahu agama, jangan kata tak bergali balik. Banyak pihak-pihak yang tak bersetuju gali, pasal dah lama. Dah 7 bulan ke 4 bulan ke. Jadi pihak Jabatan Kesihatan tak benar. Pasal dia kata mungkin sudah berbau dan sebagainya. Jutu Rama kata gali pak. Tekak-tekak-tekak, gali. Gali kawan saya yang tolong gali. Dia yang cerita ni. Elok lagi badannya. 4 bulan dah. 4 bulan ke 3 bulan. Badan dia macam biasa, mata elok, semua elok. Belum makan dia ulat lagi. Nampak? Nampak? Dalam kepala saya, dia ni belum ada dosa lagi. Pasal dia sudah mengucap berkelima syahadat, falahu maqad salah. Habis. Maknanya, dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Sebabnya orang-orang kafir ini, kalau masuk Islam hari ini, dia boleh masuk syurga. Nabi pun pernah bertanya bersahabat, kau tahu tak ada orang yang masuk syurga semayang pun tak pernah. Itulah dia. Zaman-zaman Nabi dulu, ramai. Hari ini Islam, hari ini pergi perang terus. Mati dia masuk syurga. Belum semayang lagi. Ini dia. Itu Alhamdulillah. Ada orang yang lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya beriman. Itu dia. Yang kita bimbang, ada orang lahirnya beriman, hidupnya beriman, mati kafir. Atau hidup lahirnya beriman, hidupnya tidak beriman, mati pun tak beriman. Kalau lagi berat. Pasal menentang Islam itu. Maka hidup gitu, mahyaya, hidup, hidup tu. Uang mati ni kita memanglah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Ini kita belajar dalam ilmu tauhid ya. Kita mengatakan wahdaniyat menafikan kam-kam yang lima. Apa kam-kam tu? Dulu ada satu kum-kum. Kam ini ada dua, kam muttasil dan kam munfasil.
Ini kita nak baca ni. Yang pertama, sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu tidak terdiri daripada kulit, daging, tulang, darah dan sebagainya. Tidak boleh dibayangkan macam makhluk. Macam kita, macam natang-natang, tak boleh bayangkan. Itu panggil laisa kamitslihi syai'un, tak boleh bayang langsung. Yang terbayang itu bukan, senang cerita. Terbayang aja bukan. Kata Abubakar As-Siddiq, al-ajzu 'an darkil idraki idrak. Lemahnya memahami Allah bermakna sudah pun dapat. Sudah dapat tauhid dah. Tak boleh bayang. Bila dah terbayang, bukan. Terus Islam tidak boleh membayang-bayangkan. Menjadi orang-orang Cina bayangkan Tuhan dia. Bukan main gemuk Tuhan dia. Purut buncit Tuhan Cina. Tuhan India tangan banyak. Senang tangkap orang. Kita tidak boleh bayang-bayangkan Allah Ta'ala, tak boleh. Jangan al-ajzu an darkil idraki idrak, lemah memahami hakikat ketuhanan, lemah tak boleh bayang. Dapatlah tu. Terbayang aja bukan, terbayang bukan. Tu. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Ingat ni, jangan sebut tidak ada Tuhan yang menyerupai Allah. Tak boleh sebut gitu. Sebut tidak ada Tuhan selain dari Allah. Habis. Sebab kita majlis dalam ilmu tauhid, tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Saya jawab. Tuhan mana? Mana jawab? Takut jawab. Ya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan mana tak ada. Tu jawab. Nak interview ni. Tuhan mana yang tak ada, yang kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan? Yang tak ada Tuhan mana? Tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada ni? Tuhan yang Tuhan ada berapa? Dulu kan? Nanti dulu. Ilahul haq, ilahul batil. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang tak sebenar. Kan? Bukan Tuhan kita ada dua tak? Tuhan itu ada dua, kan? Faham? Masalah faham ni? Tuhan itu ada dua. Tuhan ada dua bahagian. Nah, ini senang itu. Tuhan itu ada dua pecahan. Yang pertama, ilahul haq. Yang kedua, ilahul batil. Tuhan yang sebenar dan Tuhan yang tak sebenar. Tiap-tiap benda yang sembah, Tuhan lah dia, kan? Cawan kalau sembah, kan? Jadi Tuhan lah dia, nampak tak? Menyembah duit, duit kan Tuhan jadinya. Dia sembah-sembah duit je. Tak lembu sembah, jadi hantu tak lembu tu. Ha, kan? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang tak ada? Ilahul haq, ilahul batil. Ha, walaupun senyap ya. Ada dua pendapat ulama ni. Ilahul. Kena mengaji tauhid lagi nampak kaji. Yang dinafikan Tuhan hak. Nampak? Ini mengaji lama dah ni. Nak tunggu mengajar ni. Yang dinafikan itu Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar, kan? Tuhan yang sebenar-benar tu. Kita tidak perlu menafikan Tuhan yang batil. Yang batil, batil dah. Nampak tak? Kalau menafikan Tuhan yang batal, kan kerja dua kali. Dah tak ada Tuhan tu batal buat benda. Tak ada. Yang dinafikan tiada Tuhan yang sebenar-benar, Tuhan tu tak ada. Yang sebenar-benarnya tu Allah itulah. Nampak tak? Begini, kalau nak faham senang begini. Okey. Orang tanya ke? Ada gelas tak atas meja tu? Ada. Tapi jauh, tak ada. Mana ada gelas? Satu je. Nampak tak? Gelas yang tak ada kita nafikan. Gelas juga. Tapi nak mengisbatkan gelas, dinafikan yang gelas, kita katakan gelas tu itulah yang gelas. Ada lauk tak? Mana ada lauk? Ikan kering aja. Ikan kering bukan lauk ke? Nampak tak? Ada orang datang ceramah. Mana orang datang seorang aja datang? Orang tu dia. Nampak tak? Menafikan orang itu sebenarnya bukan nafikan dia. Dia kata nafikan yang hak itu. Tapi kita nak mengisbatkan yang sebenar-benar yang hak itu ialah Allah. Itu.
Tiada, tiada Tuhan. Tuhan tu tak ada yang sebenar-benar. Tak ada. Allah Ta'ala je. Allah Ta'ala tu benar lah. Kalau tidak ada Tuhan yang batil, melainkan Allah, eh, Allah Ta'ala jadi batil pula dia. Nampak tak? Ha, itu kita ngaji tauhid tahun depan. Gitu. Pasal tauhid ni sebenarnya kadang-kadang kita, saya malas punya tauhid ni sebenarnya. Saya dah mengaji tauhid sekejap dulu, orang tak faham. Faham? Faham tu. Tak faham. Saya malas belajar, berkedut lagi. Nak belajar ilmu tauhid ni, kita belajar ilmu mantik dulu, senang. Baru boleh belajar ilmu tauhid, baru senang. Mantik itu ilmu logik itu. Umpamanya, dia mudah yang mantik ni. Nampak asap ya. Ha, itu bisa dapi. Ha, itu mantik lah. Tak kena orang mak, tak kena dengan apa tu asap. Datang mana asap tu? Mungkin rumput kot, tak mahu dia. Mesti dapi. Macam itu belajar ya. Itu mantik lah sebenarnya. Bermula alam ini berubah-ubah, kan? Tiap-tiap yang berubah itu baharu. Maka alam itu baharu, kan gitu. Ha. Jika A maka B. Jika B maka C. A adalah C, kan gitu. Betul? Faham? Sekali lagi. Jika A maka B. Jika B maka C. A adalah C. Kan sama tu. Sama. Orang asli makan beruk, beruk makan buah. Orang asli makan buah, ha, gitu. Orang Melayu makan kambing, kambing makan rumput. Orang Melayu makan rumput, ha, gitu. Nampak? Habis. Ha, ini dia. Itu yang pertama ya. Pertama, wahdaniyat menafikan zat Allah itu terdiri daripada kulit, tulang, darah dan sebagainya. Tak, Tuhan tidak begitu. Yang kedua, wahdaniyat menafikan adanya Tuhan selain dari Allah. Habis satu bab. Yang kedua, wahdaniyat menafikan sifat Allah Ta'ala itu dua. Sifat Allah Ta'ala ada berapa? Memanglah 20 kan. Sifat Allah Ta'ala itu satu. Yang 20 tu itu sifat seluruhannya. Kudrat Allah Ta'ala itu satu. Itulah kudrat menciptakan langit, itulah kudrat menciptakan bumi, sungai dan satu kudrat itulah. Maka kudrat Ta'ala satu. Tak ada yang kudrat ini buat langit ni, kudrat ini buat syurga, tak. Kita tangan melempang, kaki menerajang, kan? Ada. Dia lempang dengan kakinya, tak mahu dia. Dia terajang dengan tangannya tadi, tak mahu dia. Kita tangan melempang, tangan tidak boleh menerajang. Nampak? Dua sifat kita tadi. Makhluk, dua sifat. Lebih sifat. Allah Ta'ala satu sifat. Yang kedua, tidak ada sifat selain dari sifat Allah. Maknanya, kudrat Allah Ta'ala itu sifat Ta'ala. Orang tak, tidak ada. Orang tak boleh. Sifat tak sama. Tidak ada sifat sebagai sifat Allah Ta'ala. Salah. Tidak ada selain sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tidak ada makhluk yang kudrat sejajar dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Itu sebab tak boleh. Yang mendemamkan siapa? Allah Ta'ala. Bukan jin, bukan. Yang ketiga, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Maknanya dia tu mati, Allah Ta'ala matikan dia. Dia tu dapat rezeki, Allah Ta'ala yang berrezeki tu. Bukan orang. Maka tak timbul masalah mengampu. Nampak tak? Tak mengampu. Kita tak ada lagi. Tak payah mengampu dapat rezeki juga. Tak mengampu rezeki dapat pangkat. Dapat. Memang. Turun naik pangkat kan. Tak. Watanzi'ul mulka miman tasya' watu'izuman tasya' watu'diluman tasya'. Allah hentak pun Ta'ala. Beri pun Ta'ala. Tarik pun Allah Subhanahu Ta'ala. Itu. Dan itulah dia wahdaniyat. Menafikan kamu. Anilah syarikalah. Tidak ada sekutu bagi. Qul huwallahu ahad. Katakan oleh wahai Muhammad, Allah Maha Esa. Allahussamad, Allah lah tempat tumpuan segala harapan. Jangan baca Allahussamad. So, somad, sod. Samad maknanya baju. Jangan silap. Allahussamad. Allah tu baju pula jadi. Allahussamad, sod. Allah lah tempat tumpuan segala harapan. Dalam tafsir, ayil maksudu fil hawa ij'alad dawam.
maknanya tempat tumpuan segala keperluan buat selama-lamanya, direct kepada Allah. Ha, ujungnya walam yakullahu kufuan ahad, tidak ada seorang pun yang sekupu dengannya, tak ada. Ha, itulah syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan hal demikian dah sungguh serah kepada Allah, mati hidup kepada Allah dan tidak syirik lagi, kita mengatakan akulah orang yang Islam. Habis bila muslim mana menyerah diri, apa Allah perintah buat kan gitu. Mayang buat, yang soal banyak. Ha, itu orang muslim tu. Puasa buat, tak ada soal banyak dah. Wuduk ambil. Ha, itu orang muslim tu. Jangan soal banyak, kan banyak soal. Ha, kita kalau tak suruh buat jelah. Macam Sayyidina Ali ya. Engkau pergi ambil surat dari seorang wanita yang sedang pergi mencari mencari rahsia perang kita. Sayyidina Ali pergi je. Tak ada banyak. Ha, itu dia. Tak ada kata Allah. Susahlah dia. Dia tak kata gitu. Ha, orang Islam kena terus. Semayang? Semayang dia. Puasa? Puasa dia. Mengaji. Itu orang Islam. Mana bagus? Kita ni kalau beramal, tak usah carilah pahala dia. Semayang lah. Ni banyak. Semayang kalau puasa bulan Muharram ni, apa pahala dia? Pahala tak banyak. Malah dia. Dia jenis gitu. Dia semua dia nak cek untung lah. Jadi apa yang diarahkan oleh Rasulullah buat. Nah ini dia tuan-tuan. La syarika la bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Insya-Allah sambung ceramah akan datang. Sama ada kita nak baca Al-Fatihah ataupun Subhanarabbil Azim bihamdih. Kalau kita saya huraikan Al-Fatihah ni mungkin tuan boleh dengar ceramah di mana-mana. Kalau saya hurai panjang sangat, mungkin makan kurang-kurangnya 7 kali. Dah berapa bulan tu? Makan 3-4 bulan kan? Atau saya tuan-tuan cari Fatihah sendiri. Terjemahan ataupun terpulanglah kepada tuan. Kalau tidak saya nak sambung Subhanarabbil Azim bihamdih aja. Sampailah kita pada tahiyat. Fatihah tu kita kemudian kan, takut lama sangat. Macam setuju? Atau tak juga Fatihah tu? Ya. Kalau begitu saya begini, saya ingat. Saya buat dari auzubillah sampai waladhdallin kita buat 4 kali ceramah sebelum saya ringkaskan panjang. Ya. Insya-Allah jumpa lagi pada ceramah yang akan datang. Sekian bersama. Dan untuk makluman tuan-tuan, apa yang disebut oleh pengerusi tadi, ada ubat-ubatan ini bukan ubat. Sebenarnya ini merupakan satu khasiat perubatan yang telah disentuh oleh Rasulullah SAW. Kata, alaikum bilhabatis sawla fa innahu dawa'un likulida'in illa sam. Hendaklah kita berubat dengan alhabatus sawla. Alhabatus sawla itu artinya jintan hitam yang telah diadun sebegitu rupa untuk mengubati segala penyakit. Melainkan mati. Mati tak boleh ubat. Sakit jantung, darah tinggi, gout, kita punya jalanan haid tidak betul dan sebagainya, segala penyakit saja insya-Allah akan dapat apa namanya, akan dapat sembuh mudah-mudahan. Oh, ada. Jadi artinya dan juga kismis untuk otak anak-anak kita insya-Allah. Nabi kata barang siapa nak menghafal hadis hendaklah ia makan buah kismis. Jadi kalau tidak menghafal hadis pun untuk menguatkan otak anak-anak kita ada dijual di hujung sana. Dan sebelum kita mengakhiri menangguhkan kuliah ceramah pada petang ini, ada satu soalan. Saya apa namanya? Ingin meminta penjelasan dari ustaz, iaitu pensyarah pada hari ini ya. Apa benda ni? Berkenaan cara mengambil air semayang. Didapati pekerja di sini sebahagian daripadanya mengambil air semayang tidak buka tudung yang masih dalam ikatan di lehernya. Ianya hanya membasuh mukanya sedikit sahaja dan menjolok-jolok dayanya. Apa hal jolok-jolok ni? Apa hukumnya? Sekian, terima kasih. Jadi begini, kita sedia maklum bahawa muka, makna muka ini yang nampak berdepan tu muka lah. Daripada tempat tumbuhnya dahi sampai bawah dagu, sampai rahang, sampai dua anak telinga. Mesti basuh kesemuanya dan lebih sedikit daripada kasut anak telinga, lebih sedikit daripada dahi, lebih sedikit daripada bawah, bawah dagu, bawah sah. Kalau kita basuh muka, tak buka tudung, memang tak sah. Jolok-jolok, tak mahu dia. Bila menjolok dan ke dalam bermakna itu membasah, bukan membasuh. Membasuh mesti ada air sedikit bertangan.
dia basuh, lain menyapu kepala. Menyapu selop air, air lekat sikit boleh sapu. Ini menyapu, membasuh, artinya taklah ada air di tangan. Itu sebabnya kita tak boleh celup tangan dalam air, sapu. Itu bukan membasuh, itu banyak menyapu. Tidak sah, ya, tidak sah. Mungkin taklah buka telekong, buka kita punya tudung, sapu ke semua, barulah sah. Nah, itu ingat, ya, sekian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi.